Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Nah, perkenalkan dulu, saya Renaldi Surendra. Tinggal saja Renaldi. Saya uh, dari dongeng geologi. Kebetulan diminta teman-teman untuk moderatori acara kita pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini, Uh, dengan pembicara kita, Pak Dodi, kita ingin membahas uh, mengenai apa namanya uh, ilmu Al-Qur'an ya. Kitab-kitab Qur'an atau kitab-kitab sebelumnya dengan sains yang kita pelajari saat ini. Gitu. Jadi ini diskusi kita yang ke-8 bersama dengan belajar geologi, geopedia, geologi net, dan semoga banyak ilmu yang bisa kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Dan kita juga temanya pada sore hari ini tuh kita akan membahas mengenai tektonik, the valley of the prophet and modern human life. Jadi Uh, nanti ekspektasinya de Pak Dodi bisa menjelaskan kepada kita tentang apa namanya di mana Nabi itu hidup dan terus apa peninggalan peninggalannya yang kita nanti akan dikaitkan dengan bukti-bukti sains yang ada yang bisa kita temukan pada saat ini gitu kurang lebihnya seperti itu terus uh, saya juga ingin izin memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini Pak Dodi. Jadi Pak Dodi ini nama lengkapnya Pak Dodi Priambodo ya. Pak Dodi lahir tahun 1961. Beliau eh, menjabat sebagai komisar, komisaris PT Pertamina EP Cepu pada tanggal 29 Oktober 2015. Beliau mendapatkan gelar S1 di Teknik Geologi UGM pada tahun 1988. Kemudian memperoleh gelar Magister Teknik Geologi Minyak di ITB. Pada tahun 2003 dan perjalanannya cukup menarik uh, Pak Dodi ini termasuk yang sudah banyak berkecimpung di dunia minyak ya. Pada tahun 2007 beliau uh, berkarir sebagai Vice President di PT PHE. Uh, kemudian di tahun 2009 juga beliau pernah menjabat sebagai Vice President di Exploration PT Pertamina IP. Dan 2015 menjabat sebagai uh, senior vice president di eksplorasi Hulu PT Pertamina, uh, Pertamina PT Pertamina EP gitu. Uh, kurang lebihnya seperti itu. Uh, saya juga uh, sebagai kontributor di Dongeng Geologi kebetulan banyak membahas mengenai sains dan juga Alquran, Al-Quran. Gitu. Jadi atas dasar itu teman-teman meminta saya untuk memoderatori acara kita pada sore hari ini. Dan kita juga dari dongeng geologi membuka apa namanya donasi ya kepada teman-teman yang ingin berdonasi kita bisa, kita menyediakan aksesnya bisa tolong teman-teman uh, dari ini dimunculkan fotonya gambarannya untuk teman-teman yang mau berdonasi nah jadi nanti donasi ini akan kita berikan kepada pekerja harian lepas yang terdampak virus corona nanti donasinya bisa dikirimkan ke Bank BTPN, atas nama Kartika Widiani, atau dari GoPay, atas nama Kartika Widiani. Untuk e, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ke WhatsApp-nya Mbak Kartika. Ya, cukup sekian dari saya. Mungkin tanpa panjang lebar, saya ingin mempersilahkan pembicara kita langsung, Pak Dodi, atas waktunya, kami persilahkan. Oke, okay. uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semua sahabat, semua rekan. Uh, pertama, terima kasih kepada Permakarsa, itu ada Mas Penaldi, kemudian ada Mbak Vira, Mbak Kartika, Mas Mukris uh, yang menghubungi saya ya, di awal untuk minta mengisi sesi ini. Sebetulnya, Materinya eh, sudah pernah saya sampaikan di Jogja di Joint Convention Meeting, eh, tapi panitia ini minta sesuatu yang berat gitu ya karena ini bulan Ramadan, katanya Pak tolong dikaitkan dengan eh, masalah yang ada di dalam persepsi Islam. Gitu ya. Ini, ini lebih berat ketimbang tektoniknya sebenarnya karena saya kan bukan scholar di bidang agama, tapi ya akhirnya semangatnya sampaikanlah walaupun satu ayat itu ya. Uh, jadi apa yang saya lakukan adalah mencoba membuat kerangka berpikir yang seiring antara ilmu kita geologi. Eh ngomong-ngomong, slide-nya belum bisa keluar ya. Uh, dan tautannya dengan uh, Quran. Jadi jalan pintas yang saya lakukan adalah uh, tanya mbak Google gitu ya. Nah ternyata luar biasa dari Google itu begitu keluar tidak hanya dari Quran tapi dari kitab-kitab yang sebelumnya pun ternyata sangat mengagumkan bahwa geologi itu masuk dalam kitab suci. Nah ini yang saya coba share. hanya sebelumnya saya minta maaf kalau nanti ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tektonik karena kita banyak dari geologi satu guru satu ilmu itu akan mudah menjelaskan, tapi kalau penjelasan mengenai Qur'annya, ya mungkin langsung ke Mas Renaldi Moderator atau Pak Solahuddin nanti kalau ikut hadir di sini, atau Kang Joni Pak Ahmad, yang ingin bergabung di sini, mudah-mudahan nanti bisa memberi penjelasan. Kemudian ada satu hal lagi, flyer yang dikirim oleh Panitia sudah terbaca oleh beberapa senior, antara lain Pak eh, uh, Arif Budiman, dia Direktur Utama Dana Reksa, kemudian Pak Dwi Sucipto dari SKK Migas, kemudian Pak Darmawan Samsu dari Pertamina, Pak Samsu Alam yang sekarang di Bakri, eh, uh, ada lagi dari Pak Alfian Husin, mudah bisa bergabung. Kalau bisa bergabung, senior-senior itu kami bersyukur, tapi kalau enggak mereka semua kirim greeting, kirim salam kepada kita untuk aktivitas sore ini. Jadi itu e, latar belakangnya ya, e, kita mungkin akan mulai aja, bahasanya saya coba menggunakan ilmiah populer karena dari daftar ternyata ada beberapa teman yang e, ternyata latar belakangnya bukan dari geologi. Gitu. Jadi mudah-mudahan dengan bahasa yang populer ini e, semuanya bisa menikmati jalan presentasi ini. Baik, uh, judulnya adalah tektonik uh, lembah para nabi dan modern human life. Kenapa topik ini saya angkat karena orang berbicara tektonik uh, yang arti awalnya tekton itu membangun artinya membangun kulit bumi itu rata-rata berpikir masa lalu gitu. Ternyata tektonik itu tidak hanya berpikir masalah masa lalu. Modern human life kehidupan manusia modern pun ternyata kita ikut dipengaruhi oleh tektonik dan termasuk lembah-lembah para nabi itu ternyata eh, para nabi hidup di daerah yang tektoniknya itu sangat kuat. Gitu ya. Nanti kita coba lihat bersama-sama. Coba kita lihat slide pertama Mas Muklis, eh, saya dibantu Mas Muklis dan Mbak Kartika untuk slide. Slide pertama please. Eh, ini kira-kiranya outline-nya seperti ini. Kira-kira nanti kita luas saja ya. Berikutnya, berikutnya ini sudah diperkenalkan tadi. Nah, oke okay, kita mulai next. Nah, ini gambar yang pertama yang saya share ke kawan-kawan itu adalah saya ambil dari European Space Aero Agency ya. Jadi, mereka bercerita mengenai asal muasal kehidupan atau asal muasal terjadinya universal itu. Mereka percaya dengan teori Big Bang, mengenai teori pembentukan alam semesta sendiri, ada Big Bang, ada yang berpendapat bahwa itu steady, artinya ya seperti itulah adanya. Tapi Big Bang ini mendapatkan banyak bukti pertama kali diucapkan oleh Le itu dari dia adalah seorang agamawan dari Belgia. Kemudian setelah teleskop apa teleskop yang terkenal itu itu hadir itu makin memperlihatkan bahwa betul bahwa teori berkembangnya semesta itu terjadi gitu. Nah kemudian Lemaitre ini diajak sama Pak Hoyle itu salah satu astronom terkenal juga yang namanya diadabik, diabadikan untuk salah satu komet, komet Hoyle, dia bilang, oh, itu enggak mungkin teori itu terjadi. Itu bisa terjadi kalau ada ledakan yang besar, yang namanya Big Bang. Nah, di luar dugaan, ejekan Pak Hoyle ini malah menjadi uh, trademark teorinya Pak Lemaitre, ya. jadi di teori itu akhirnya sampai sekarang dinamakan dengan Big Bang. Big Bang sendiri kalau menurut uh, te, uh, perhitungan fisika dia mulai terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu itu di sebelah kiri itu gambar poin yang kiri awal terjadinya letusan kemudian tata surya kita terbentuk mulai sekitar 4 miliar tahun yang lalu nah sungguh luar biasa bahwa setelah kita cari di dalam buku kitab suci kita uh, dalam kitab suci itu dinyatakan di surat Al-A'raf bahwa sungguh bahwa Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu enam masa. Nah, Big Bang sendiri ternyata letusannya memang enam kali, yaitu terekam dari CMB-nya, yaitu Cosmic Microwave Background, itu sampai enam kali, dan itu cocok dengan surat Al-A'raf. Ya. Dan bukan hanya dari surat Al-A'raf, ternyata di surat Hud, ayat yang ketujuh itu lebih tegas lagi dinyatakan bahwa dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian untuk nebula, jadi kita mengenal yang namanya nebula, kalau teman-teman geologi adalah, itu ternyata termaktub juga di surat an ya ayat 30 yang menyatakan bahwa eh, langit dan bumi keduanya dahulu adalah menyatu. Kemudian kita pisahkan antara keduanya. Ya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Mengapa kamu tidak beriman? Luar biasa, kan, bahwa kitab suci yang diturunkan ke kita, 14 abad yang lalu, ternyata sudah memberi isyarat mengenai teori pembentukan alam semesta ini. Coba kita lanjut di slide kedua berikutnya, Mas Muklis. Nah, ini yang menarik. Uh, Gambar yang sebelah kiri itu kalau teman-teman geologi sudah begitu hafal, apa itu gambar itu. Tetapi buat teman-teman yang non-geologis, saya sampaikan bahwa eh, bumi itu bentuknya relatif bulat. Dan itu di Al-Quran disebutkan dalam surat, saya buka kepean, ada di surat... Eh, an ya. Surat An-Nasiyat itu menyatakan bahwa eh, dan bumi itu dihamparkannya. Nah, dihamparkan di sini ternyata menggunakan kata-kata dasarnya dahaha. Dahaha itu secara spesifik di dalam bahasa Arab ternyata selain dihamparkan juga merupakan nama dari telur burung unta. Jadi ya bumi itu bentuknya memang seperti telur burung unta, ya, jadi dia bentuknya e, seperti spare gitu ya, e, tidak bulat banget tapi di atasnya agak papa. Ya, kita tahu bahwa ternyata bumi itu ekuator dengan e, kutubnya itu lebih pendek yang ke arah kutub sebesar 22 kilo, jadi luar biasa bahwa ayat-ayat e, di dalam Quran. Dan kitab suci kita sudah e, menyebutkan masalah itu ya. Lalu gambar kiri e, bawah itu kita coba jelaskan bahwa kulit bumi yang seperti telur itu buat teman-teman yang non dia tidaklah statis. Jadi kulit itu retak, retak-retak, pecah-pecah. Ada yang bergerak menjauh, ada yang bergerak mendekat, ada yang bergeser yang mendekat itulah yang membentuk e, tabrakan ya di dalam ilmu geologi dikenal sebagai ilmu, e, tectonic collision dan kalau di peta kita sebelah kiri zona tabrakan itu adalah yang diberi warna merah merah jambu itu dan secara geografis gambar di atasnya menunjukkan e, letak pegunungan karena tabrakan itu nah karena dia itu tabrakan maka yang terjadi adalah dia saling menggeser. Jadi gunung-gunung itu saling bergeser. Nah yang retak, yang bentuknya retakan itu kalau di gambar atas, kiri, peta, itu yang bentuknya seperti kelabang itu. Seperti binatang kelabang yang kaki seribu itu ya. E, itulah retakan bumi ya, yang, yang membuat dia bergeser. Gunungnya pun ikut bergeser. Nah luar biasa bahwa Ayat-ayat mengenai pergeseran gunung itu eh, disampaikan lewat eh, saya buka lagi di surat An-Naml ayat 88 yang menyatakan bahwa dan engkau akan melihat bahwa gunung-gunung itu engkau kira tetap di tempatnya padahal dia berjalan seperti awan. Ini luar biasa. Kemudian eh, apa namanya T ini adalah teori yang paling mendasar dari tektonik lempeng bahwa permukaan bumi itu bergerak ya dan ternyata itu sudah diisyaratkan oleh eh, kitab suci kita 14 abad yang lalu. Nah sekarang mari coba kita lihat bahwa sepanjang kurun waktu bumi mulai berumur 4,3 miliar itu bisa ditrace dari gambar sebelah kanan itu dibagi-bagi umurnya batuan paling tua itu yang warnanya merah, kemudian yang paling atas yang ada gambar kepala manusia itu adalah yang paling muda. Dan ini cukup menarik di, di bagian paling bawah yang warna merah, coklat, kemudian hijau itu adalah uh, usia usia prekambrian, jadi dari sekitar 500 juta tahun yang lalu sampai 4,5 miliar, itu belum ada kehidupan apapun di bumi. Kemudian air mulai muncul mendekati akhir prekambrian, dan di kambrian itu ada suatu pemunculan hewan bercangkang keras dengan beberapa spesies yang sifatnya itu mendadak. Jadi tidak ada kata-kata dia berasal dari satu sel berubah menjadi banyak sel gitu enggak. Tapi nanti-nanti dia muncul seperti itu, sehingga menjadi pertanyaan kok bisa muncul seperti itu ya? Tetapi kalau kita melihat terlepas dari teori ini bertentangan dengan teori evolusinya Darwin kalau di dalam kitab suci dinyatakan bahwa Allah itu menciptakan semua jenis makhluk hidup maupun hewan dari air. Itu luar biasa. Artinya di lapisan yang warna hijau itu air mulai muncul, lalu tumbuh-tumbuhan mulai muncul di, di umur sekitar 500 juta tahun yang lalu. Kemudian berturut-turut muncul binatang-binatang dan tumbuhan seperti yang ada di dalam gambar itu. Dan ada yang cukup menarik bahwa itu tidak terus-menerus muncul, ada yang namanya mass extinction, ya. jadi ada suatu kepunahan massal. Itu di dunia itu ada sekitar lima kepunahan massal, tapi yang menarik itu adalah kepunahan massal di umur Paleozoik itu di setelah gambar ikan di atasnya itu itu ada kepunahan massal kemudian di umur eh, akhir Perm itu ada kepunahan yang lebih besar lagi sampai 95 dari spesies di dunia itu punah kemudian kepunahan lagi ada di umur Yur Yura Kretasius ya jadi umur dinosaurus itu punah itu eh, terjadi Nah apa penyebabnya? Kita uh, sampai sekarang masih ada menjadi perdebatan, tetapi kalau yang antara Silur sampai Divon, jadi sebelum gambar ikan itu, itu diakibatkan karena suhu bumi mendingin. Jadi ada namanya uh, pendinginan global karena es, sehingga spesies itu mati. Nah yang menarik adalah antara Paleozoic dengan Mesozoic itu tidak diketahui penyebabnya sampai sekarang ini apa. Sehingga para ahli berdebat kemungkinan itu adalah suatu e, vulkanisme yang luar biasa di e, Siberian Trap. Nah, jadi di Siberia itu ada gunung api yang meleleh demikian hebatnya, meletus demikian hebatnya, yang menghabiskan seluruh flora fauna. Tapi itu ternyata dibantah oleh penemuan terakhir karena itu tidak cukup luas. gitu ya. Jadi Sampai mereka menyatakan bahwa itu adalah sudden punch, pukulan yang mendadak di umur e, perem atas itu. Dan itu sampai sekarang menjadi perdebatan dan kita tidak tahu persis apa yang membuat dia punah. Nah, lalu di zaman Kretasius, Jura, kalau teman-teman hafal dengan film Jurassic Park, itu kelompok dinosaurus punahnya, punahnya dinosaurus itu macam-macam teorinya kalau ahli eh, astronomi menyatakan adanya meteor yang masuk ke dalam bumi, meteor itu jatuh di daerah Ciculux. Nah, waktu saya cari Ciculux itu saya pikir Jawa Barat gitu ya, jadi dekat Cianjur, dekat Cilamaya, Pacitayam, rupanya enggak. Ciculux itu ada di Meksiko gitu. Nah, jatuhan meteor itu menghasilkan debu e, kosmis di atmosfer yang membunuh kelompok dinosaurus itu ya kita bersyukur ya kalau manusia hidup dinosaurus juga masih hidup apa jadinya kita kan nah teori yang kedua e, itu dari ahli biologi ahli biologi menyatakan bahwa dinosaurus group itu meninggal atau mati atau habis itu karena dirinya sendiri karena apa? Itu yang karnivora, yang, yang herbivora, maaf, yang senang makan daun-daunan itu, makanan utamanya pakis. Jadi sekali makan itu dia bisa makan setengah ton pakis. Ya. Nah, kalau sudah kenyang dia tiduran terus gelegen, yee, gitu. Itu gelegennya itu apa bahasa Indonesia gelegen. Terapnya itu menghasilkan CO2. Saking banyaknya glegeen dan itu CO2-nya memenuhi atmosfer bumi lalu membunuh sendiri dinosaurus itu. Itu salah satu teorinya. Tapi yang saya intini adalah teori dari ahli geologi. Kenapa punahnya dinosaurus itu bersamaan dengan punahnya besar-besaran fauna dan flora di dunia diakibatkan oleh vulkanisme di daerah India yang namanya Deccan Trap. Kalau itu sangat terbukti ya bahwa eh, lapisannya demikian luas vulkanismenya eh, dan itu membunuh semua fauna dan flora. Ayo kita kembali ke mana ke kitab suci, bener nggak itu eh, seperti itu? Nah ternyata di surat eh, Arok ya, ayat 39 itu menyatakan bahwa Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab yang terjaga gitu. Jadi memang Allah memutuskan kapan dia hadir, kapan dia enggak. Itu ternyata masuk di dalam surat ar -Rod. Nah, apakah surat ini dibuat-buat? Mestinya enggak, ya karena si pembuatnya sendiri sudah menyatakan bahwa itu akan kejadian seperti itu. Kemudian juga surat An-Nabiya menyatakan kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air. Luar biasa kalau kita melihat bahwa sejarah terbentuknya tumbuhan dan hewan itu juga dari air. Kemudian di surat Al-Fatir ini yang agak berat di ayat 16 dia Allah menyatakan jika Allah mengendaki dia akan membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Luar biasa kan artinya silih bergantinya flora dan fauna itu Uh, itu memang sudah ketetapan dari dia, ya. jadi ini sekilas uh, mengenai tektoniknya. Dan mungkin kita akan mulai membahas uh, tektonik berikut yang berhubungan dengan manusia. Mas Muklis bisa minta tolong slide berikut ini. Saya ambil dari Google ya, uh, anunya apa uh, gambarnya? Gambar yang lingkaran pertama itu adalah umur Bumi yang 4,5 setengah miliar dan ternyata e, manusia itu hidup baru paling cocok 2 juta tahun yang lalu. Nah sekarang kalau empat setengah miliar itu dianggap sebagai 24 jam, teman-teman bisa ngitung enggak? 2 juta tahun itu dibanding empat setengah miliar itu berapa detik dalam sehari? Itu ternyata sangat-sangat pendek. ya. Dan dari 2 juta itu betul enggak 2 juta? Gitu? Karena kalau Eh, kita membuat perbandingan dari ilmu arkeologi manusia itu hidup menurut temuan arkeologi itu 12.000 tahun yang lalu baru dijumpai adanya eh teknologi pertanian artinya kalau ada teknologi pertanian ada hidupnya dan manusia tetapi kalau menurut hadis itu agak beda lebih pendek lagi gitu ini ada hadis riwayat hakim yang menyatakan bahwa umur Nabi Adam adalah seribu tahun, kemudian disusul antara Adam dengan Nus seribu tahun, dan seterusnya. Silahkan nanti teman-teman buka di eh, hadis riwayat hakim, sehingga kalau dijumlah kita menggunakan angka apa namanya masehi, dari tahun masehi sampai Adam itu cuma 5.200 tahun, pendek ya. Lalu ditambah 2000, eh, 2020 sampai sekarang ini sehingga kehidupan manusia ya 7.200 tahun gitu ya. Nah apakah itu benar ya Walau walaupun saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena kalau kita menggunakan data arkeologi mungkin agak sedikit berselisih dengan dengan data yang keluar dari buku agama gitu ya. Dan itu saya kira nggak perlu dipertentangkan yang yang perlu dicari adalah kebenarannya gitu sehingga kita harus pelan-pelan mencari kebenaran dari sisi uh, manusiawi. Nah, bukti pendukungnya apa sih ada nggak sih kira-kira manusia hidup mulai kapan? Nah itu ada di slide berikut ya. Coba kita lihat slide berikut, Mas Muflis bisa minta tolong. Nah ini dia. Ini adalah gambar glasiasi di bumi di saat recent, jadi di antara 2 juta tahun yang lalu. Grafik kiri atas itu menunjukkan uh, perbedaan temperatur suhu, eh, yang sekarang itu dianggap nol ya, selisihnya bisa eh, bisa up, bisa down, bisa naik, bisa turun dibandingkan dengan yang sekarang. Yang sekarang kita anggap nol. Itu 12.000 tahun yang lalu itu ada eh, Younger Dry Ice, jadi eh, apa namanya, glasiasi yang luar biasa. Jadi es itu mencair, luar biasa, dan suhu itu turun. Nah kemudian ada satu penelitian yang dilakukan di di Afrika itu bahwa ternyata suhu yang paling nyaman untuk tinggal di bumi itu ada di sekitar 5000 sampai 3000 tahun before Christ ya coba kita lihat di daftar sorry di grafik sebelah kiri kalau 5000 sampai 3000 tahun before Christ itu artinya ditambah tahun sekarang itu 7000 nah itu kok cocok dengan hadisnya si siapa HR Hakim tadi ya, itu sekitar 7.000 tahunan gitu manusia itu mulai hidup. Kenapa begitu? Karena klimatik optimum di dalam umur Holocene antara 5.000 sampai 3.000 tahun before Christ itu menghasilkan great civilization begin. Jadi civilisasinya mulai terjadi atau tumbuh luar biasa itu di zaman-zaman segitu gitu. Cukup menarik ya bahwa ada sesuatu yang match gitu antara data glasiasi terhadap eh, hadis riwayat eh, Hakim gitu ya ya nanti kalau ada pertanyaan ya mungkin ini enggak bisa diperdebatkan karena kita sama-sama nggak tahu persis itu anunya apa eh, penanggalannya ya eh, Mari kita lihat berikutnya slide berikutnya Mas muklis Bagaimana dengan Indonesia gitu ya kalau kita tanya nah Indonesia 12.000 tahun yang lalu gambarnya ada di kiri atas gitu ya yang gambar biru gelap itu adalah laut dengan kedalamannya sementara yang kuning itu masih masih berupa daratan gitu sehingga sebetulnya antara uh, Malaysia Indonesia barat sampai Kalimantan itu masih bersatu dua belas ribu tahun yang lalu ini gambar ini saya ambil dari penelitian uh, salah satu profesor dari universitas di Thailand kemudian umur uh, sekitar umur 8.000 itu di gambar kiri bahwa mulai ada pemisahan dan di umur 6.000 eh sekitar 6.000 7.000 itu ada di kanan atas yaitu itu posisi Indonesia mendekati seperti sekarang. Nah, kalau kembali kepada teori hidupnya manusia berapa ribu tahun yang lalu ya posisi Indonesia saat ini yang paling menarik ya ada di situlah di di mana di Gambar yang kan atas itu ya. Eh, boleh kita lanjut Mas Muklis? Ini gambar sebaran hewan di Indonesia. Mungkin eh, kita maju ke slide berikut karena slide-nya sama. Nah ini dipisah-pisahkan oleh Pak Willis dan Weber. Kalau kita SMA dulu mungkin masih ingat ya. Garis Willis itu yang sebelah kiri, itu yang putus-putus panjang. Itu sebaran hewan-hewan. Eh, Uh, yang mirip dengan Asia gitu ya. Sementara yang paling kanan itu garis panjang putus panjang putus itu adalah eh, uh, line itu menunjukkan eh, uh, gambar cakupan binatang-binatang yang sangat mirip dengan Australia. Nah, yang di tengah itu diantaranya punyanya si Weber. Nah, Kenapa kok saya ingin menampilkan gambar ini gitu ya. Coba kita lihat slide berikut Mas Muklis. Nah, kira-kira seperti ini gambar kalau dikartunkan yang hidup. Dan itu ternyata setelah kita cari, kita search itu ada di surat Hud ya, di ayat 6 bahwa tidak ada satu pun makhluk yang bergerak atau bernyawa di bumi melainkan dijamin rezekinya. Nah, kemudian Allah mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya gitu ya. Sehingga luar biasa gitu bahwa tempat posisi hidup manusia, hewan dan lain-lain itu pun sudah diatur sama Allah ya. Sehingga memang kalau kita lihat sehari-hari ada hewan udara, hewan air, hewan darat itu tapi di antara lingkungan darat pun sama Allah masih dibagi-bagi lagi dan itu dia tegaskan betul di surat Hud. Ya termasuk rezekinya gitu ya sehingga kita pun yang tersebar di mana-mana yakinlah bahwa rezeki itu akan dijamin oleh Allah gitu ya Mas moderator yang lagi di Jepang ya mudah-mudahan rezekinya cukup ya diatur tempatnya sama Allah ya kemudian yang lain ada di di Irian ada di ini ada peserta juga dari Malaysia mudah-mudahan eh, kita semua mendapatkan rezeki sesuai yang sudah diatur di kitab lauh mahfuz cukup menarik ya mudah-mudahan. Nah kita akan masuk ke slide berikut ini yang slide paling utama itu adalah cerita mengenai para nabi bahwa para nabi pun ternyata dipengaruhi oleh tektonik gitu ya ini ini cukup cukup menarik itu ya bagi geologis gitu. Coba kita lihat slide berikut. Ini adalah gambar Timur Tengah yang yang di pusat dari gambar itu Middle East, saya ambil situ karena tidak ada satu nabi pun yang tinggal di luar Middle East. Semuanya di Middle East. Nah, dulu saya beranggapan dengan tinggal di Middle East itu supaya mereka menyebar keluar karena daerahnya tandus. Tapi setelah diplot, saya plot iseng-iseng saya plot posisi nabi itu ternyata tidak semua nabi loh yang tinggal di daerah tandus itu. Malah tinggalnya di lembah-lembah yang sangat subur, yang utama itu. Nah, itu ada di slide berikut. Nah, coba kita lihat yang di gambar kanan atas yang saya beli lingkaran merah itu. Itu yang paling kanan itu adalah lembah Mesopotamia, tempat nabi yang banyak. Nanti saya sebutkan satu agak banyak di situ. Lalu yang di tengah, yang serong timur laut barat daya itu itulah posisi nabi terbanyak di dunia itu ada di situ kemudian eh, yang kiri itu di Mesir itu di lembah Nil ya. yang jadi yang di kiri lembah Nil yang tengah itu adalah lembah Yordan eh, yang di kanan itu lembah Mesopotamia nah sekarang kita ngelirik ke sebelah kiri bawah ya pertanyaan mudah-mudahan gambarnya terlihat jelas ini adalah setting geologinya. Nah, mari kita perhatikan yang di Mesopotamia itu ternyata dia terletak di foreland atau di cekungan dataran di depan pegunungan Zagros. Teman-teman hafal nggak pegunungan Zagros itu apa? Jadi di depan tadi untuk yang non saya jelaskan kulit bumi saling bertabrak. Nah ini salah satunya. Zagros ini adalah tabrakan kulit bumi antara lempeng Arabian dengan lempeng Eurasian. Sampai sekarang pun masih nabrak. Nah, kecepatan tabrakan itu ternyata dia menyusup. Jadi yang Arabian itu sekarang posisinya menyusup ke bawah Eurasian itu namanya uh, subduction. Itu kecepatannya mendekati yang di sebelah utara di dekat Turki itu 16 mm per tahun. Lumayan loh. Kemudian yang di selatan itu yang di Selat Hormuz di dekat Abu Dhabi dan lain-lain itu malah mencapai 22 mili. Artinya setahun dia bergeser 2 mili gitu. Ya. Nah, ini kalau 20 tahun kan 40 cm, setengah meter gitu. Itu gimana hak guna bangunan atau sertifikat di situ? Berkurang sendiri setiap setiap tahun gitu. Kalau 4 tahun kurang setengah meter ya nah cukup menarik kan bahwa ternyata kelompok yang di Mesopotamia itu adalah kelompok yang tinggal di daerah eh, subduction ya yang sekarang mungkin berubah menjadi collision karena darat ketemu darat ya nah kita lihat yang tengah yang tengah itu yang Sairong Timur Laut Baradaya itu ada di lembah Yordan. Nah, itu kalau lihat posisinya, kalau teman-teman yang geologis mungkin langsung hafal, tapi yang non-geologis kira-kira posisi itu persis seperti posisinya palu. Palu koro itu kan ada patahan palu itu yang kemarin menyebabkan liquefaction itu ya. Nah, itu kayak gitulah posisi lembah Yordan itu. Nah, itu terjadi karena apa? Karena sesa Arabian Plate lempeng Arabia, kulit Arabia itu menggeser terus ke arah utara, sejumlah 16-20 mili. Dan yang terakhir, yang sebelah kiri adalah di Lembah Sungai Nil. Ya, Lembah Sungai Nil, itu ternyata dia bagian tepi dari spreadingnya eh, Laut Merah. Kalau teman-teman non-geologis mungkin masih ingat yang saya sampaikan tadi, yang spreading atau yang mekar itu yang bentuknya kayak kelapang tadi, ya. Nah, itu posisinya ada di pinggirnya itu lembah ya. nah, kalau sudah dinikmati setting tektoniknya, yuk kita melihat eh, seperti apa sebaran Nabi di dalam setting tektonik ini ya. Nah ini ada di slide eh, berikutnya. Cara bacanya gini. Eh, nomor satu kelihatan ya. Nomor satu itu persis di posisi Mekah sekarang itu itu Adam diturunkan ketemu Hawa di situ nomor satu itu ya. Lalu berikutnya nomor 8 itu nempel di nomor satu kan, itu Nabi Ismail. Lalu yang nomor terakhir, 22, di deretan itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Adam Ismail Muhammad itu yang ternyata dia diturunkan dan stay tidak di dalam lembah yang subur, itu tiga Nabi ini. Walaupun akhirnya kemungkinan Adam bergeser gitu ya, karena anak turunnya Nabi berikutnya tidak lagi tinggal di situ. Ya. Coba kita lihat yang nomor dua, Nabi Idris itu malah dia bergeser ya. Tadinya dia di Babylon di apa di Mesopotamia, Mesopotamia itu lalu bergeser ke Mesir ya di Memphis. Memphis itu bukan di New York ya. Jadi aslinya aslinya itu nama di Mesir loh Memphis itu. Kemudian nomor tiga Noh. Nah itu Noh nanti kita cerita lebih dekat lagi Noh itu ada di dekat selat Hormus itu di Teluk Hormus itu, lalu dia bergerak naik nanti ke sekitar nomor 18 karena eh, dia kapalnya laju ke situ ya. Itu nanti ada cerita khusus di situ. Kemudian nomor 5 itu nomor 5 di sana Nabi Saleh Su'ab, Nah, itu nomor 5 sama nomor 12 itu nyambung posisinya di tempat yang sama. Kemudian nomor 6, nah itu lihat deretan nabi paling banyak tuh nomor 6, 7, 10, 16, 19, 20, 21. Itu Ibrahim, Ishak, Yakub, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa semua tuh uh, stay di situ ya. Di mana tadi? Di Lembah Yordan. Dan masih ada lagi. Yang nomor 9 itu Nabi Lot, Daud, Ayub itu semua di situ di sekitar Laut Mati. Jadi memang rombongan nabi itu di situ. Kemungkinan daerahnya memang sangat subur, jadi banyak diturunkan Nabi di situ. Lalu Musa nomor 13, kembali lagi ke Memphis, di Heliopois atau Memphis. Lalu Ilyas nomor 14, lalu Yunus, itu yang nomor 18. Ya, Jadi petanya itu saya ambil dari buku yang dibuat oleh Dr. Sauki Abu Khalil tahun 2006, namanya Atlas of Al-Quran. Nah sekarang teman-teman geologis tentunya, Tergelitik itu hatinya, ya. Kalau posisi nabi itu ada di lembah yang tektoniknya kuat, kira-kira ada nggak cerita mengenai kisah nabi itu yang berhubungan dengan tektonik, dengan geologinya? Ya, nah ini umpan ini saya berikan kepada teman-teman untuk kita berpikir, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak tapi at least teman-teman bisa melihat bahwa ada kondisi demikian gitu, pada waktu nabi-nabi itu hidup. Yuk kita lihat di slide berikut. Ini slide yang sangat menarik. Posisi yang paling kanan itu adalah panah. Itu posisinya Nabi Nuh sebelum dia digeser ke panah yang sebelah kiri itu tingginya luar biasa karena dia bergeser dari tempat awal di Kufa sampai ke Ararat kalau di Quran namanya Gunung Judi tapi Gunung Judi itu ternyata namanya Gunung Ararat itu hampir 1100 kilo dan itu sekarang diyakini ya oleh orang-orang bahwa posisi kapal Nabi Nuh itu ada di situ nah itu Coba kita lihat di gambar-gambar sebelah kiri itu adalah foto uh, lenset dan foto udara yang bentuknya seperti kapal dan dipercaya bahwa itu adalah kapalnya Nabi Nuh. No. Nah kayu-kayunya memang sebagian hilang karena katanya sempat ada suatu ekspedisi zaman dulu yang mengambil kayu-kayu itu untuk dibikin masjid di Turki itu. Ya jadi ada ya sisanya seperti itu. Ya. Tapi bentuknya cukup menarik. Nah, cerita geologinya atau gini lah saya saya ceritakan dulu slide berikutnya coba ya slide berikut nah ini kondisi geologinya ya coba kita lihat kira-kira selama flooding itu apa gitu nah lembah Mesopotamia itu ternyata merupakan lembah yang terisi oleh sungai Efrat dan Tigris sungai itu extend-nya lebih dari 1600 kilo hmm. dari arah Turki Syria sana terus turun sampai ke Selat Formos. Kemudian lebarnya sendiri ternyata kalau sampai ke punggungan yang melengkung di di apa di gambar peta yang melengkung itu ya hampir 1000 kiloan juga itu. Jadi kita punya satu dataran subur yang cukup besar dan terisi semuanya oleh sedimen sungai. Teman-teman bisa bayangin nggak kalau fluviatil sedimen di situ kan? Dia subur, dia porus, kecampuran lempung juga, sehingga seluruh air yang masuk ke sana itu hampir seluruhnya diserap oleh sistem aquifer yang ada di aluvial. Ya, luar biasa banyaknya itu ya. Nah, apa namanya, bagaimana banjir itu terjadi? Coba kita balik ke slide sebelumnya, Mas Muklis. Nah, bagaimana ya? Kok ada sesuatu yang terbalik itu? Kapalnya tuh meluncur bukan menuju laut, malah menuju gunung. Itu tingginya hampir 5000 meter itu, gunung judi. <tuh> Tapi saya kira itulah yang namanya mukjizat. em ya, Mukjizat itu asal katanya aziz, azaza. Azaza itu artinya melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Ya, orang-orang yang nggak percaya gitu kan. Karena kuasa Tuhan itu, kuasa Allah ada di mana-mana. Tetapi secara geologi, mari kita telah ah. Gitu. Kapalnya Nabi Nuh itu waktu jadi nggak langsung dinaikin loh. Ada satu literat yang saya baca itu setelah 40 tahun dia baru dinaikin. itu Sehingga tiap hari orang nanya gitu ke Nabi Nuh. Wah Nabi, itu kapan kita mau naik situ? gitu? Nah, ternyata turun wahyu dari Allah yang menyatakan, nanti kalau ada air keluar dari tanur di dapurmu, itu kamu cepat-cepat naik. Tanur itu perapian gitu ya. Itu luar biasa itu wahyu itu karena apa? Siapa yang ada di dalam dapur? Semuanya wanita kan. Wanita kan nggak keluar rumah. Waktu itu ya. Laki-laki semua ada bekerja di ladang, di ternak. Sehingga E, kalau tanur itu mengeluarkan air, itu artinya wanita akan memberi peringatan pertama, dan memang yang memberi peringatan pertama seorang wanita kepada Nabi. Tapi bahasa geologinya apa gitu? Kok ngeting ngeteh ada air keluar di dapur? Gitu? Nah, menurut saya paling dekat dengan teori tektonik itu ya lempengnya bergerak. Nah, kalau lempengnya bergerak, apa yang terjadi? Kompresif kan? kalau kompresif terjadi di lingkungan aluvial aquifer apa yang terjadi berikutnya? Seperti liquefaction kan? Maka air terkompres keluar dari situ. Sehingga itulah yang mengakibatkan jumlah air yang besar banget tadi dengan panjang 1600 dan lebar 1000 terkompres keluar dan yang mungkin ya ini 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 analogi loginya kalau sampai ada Kompresi di situ pasti akan ada gempa. Kalau ada gempa, berarti dari mana? Air akan masuk dari selat hormus, masuk menyusur ke sepanjang lembah Mesopotamia itu. Dan diikuti oleh hujan, nah, ada yang menyatakan Nabi sampai 40 hari. Hujan 40 hari dari mana? Ini kalau hujan itu mungkin ya, berarti kandungan air di langit kan jenuh kan? Kenapa kok bisa jenuh ya? Berarti karena lempeng itu bergerak, maka eh, spreading zone yang di Laut Merah atau di Selatan Yaman itu mekar ya, buka panas menguapkan air. Nah itu itulah analog dari geologi ya terhadap perintah atau kejadian eh, di kasusnya Noh gitu ya sampai akhirnya di dalam surat Hud itu di ayat 40 dinyatakan apabila kami apa kami nyatakan tanur telah memancarkan air maka muatlah kalian ke dalam kapal kemudian di ayat 42, kapal itu belayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung artinya gelombangnya memang luar biasa tinggi ya dan di akhir begitu selesai wahai bumi telanlah airmu nah, kok bisa nelan? kenapa ya berarti ada poros kan ya kan nah, itu cocok dengan kondisi aluvial eh, Lapland tadi. Pahe langit hujan berhentilah. Itu artinya gempanya sudah selesai, mekarnya sudah selesai, dan seterusnya. Dan kapal itu berlaku di Gunung judi Ingat ya bahwa musisatnya adalah kapal tidak mengalir ke arah hilir, tapi malah nongkrong ke arah hulu. Naik eh, ke arah hulu ya. Itu cerita Nuh. Eh, mungkin kita akan lanjut ke slide berikutnya Mas eh, Muklis lagi. Nah, ini lembah yang paling banyak tadi, nabi-nabinya. Teman-teman lihat nggak yang peta yang kiri itu, yang kuning itu adalah Arabian Plate itu. Tapi yang coklat sebelah kiri itu adalah African Plate. Dan batasnya itu ya di sesar geser itu. Persis di sesar geser itu yang menghasilkan lembah Yordan. Dan di yang saya lingkali merah di bawah itu adalah Sodom dan Gomorrah di Laut Mati dan Danau Tiberias yang di atas itu atau Danau Galilea itu di atasnya. Itu apa kira-kira kalau dari sesar biasa kok ada ini? Itu redelsir kan? Ya. Redelsir yang menghasilkan eh, permukaan eh, danau seperti itu. Ini banyak cerita di sini. Eh, kita bicara dulu mengenai Sodom dan Gomora itu eh, dinyatakan bahwa ketika keputusan kami datang, maka kami akan menjungkir balikkan negeri kaum Lut nah, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Nah, ini luar biasa, sama saja dengan kejadian bahwa ini kemungkinan adalah liquefaction. Ya. Dan masih ada kemungkinan lain, karena saya pernah membaca bahwa ternyata tembikar-tembikar yang diketemukan di Sodom dan Gomora itu dia terlapis oleh eh, mineral zeolit. Padahal lapisan zeolit itu bisa terjadi karena panas yang sangat tinggi. Nah, panas yang sangat tinggi ini orang mengasumsikan kemungkinan itu adalah jatuhnya meteor, tapi nggak sampai habis menyentuh bumi, dia sudah berubah menjadi debu, tapi tetap menghasilkan panas yang tinggi. Nah, itu cocok dengan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu. Tapi ada tafsir lain yang menyatakan bahwa kalau kita lihat di sekitarnya itu kan vulkanisme cukup tinggi. Sehingga waktu geser, gempa, terjadi vulkanisme, itulah yang menebarkan apa, es. Maksud saya debu, debu vulkanis itulah yang menghasilkan zeolit. Jadi masih mungkin ya di, di apa itu terjadi. Dan Sodom Gomorrah itu di Laut Mati, teman-teman bisa lihat ya itu posisi topografinya adalah topografi terendah di dunia. Yaitu Allah menghukum kaum Lut seperti itu. Lalu di atasnya ada Danau Tiberias. Nah, Danau Tiberias ini punya peran penting juga dalam agama karena kemungkinan jajal, kemunculan dajjal itu saat nanti Danau Tiberias kering. Itu disebutkan oleh hadis Imam Muslim ya di situ. Cuma eh, kedalaman Tiberias itu kan 65 meter, sekarang susut menjadi 15 meter itu tahun 2013. Nah sekarang pemerintah Israel itu ternyata membuat program yang cukup unik gitu ya. Jadi dia membuat air dari Laut Tengah itu ditawarkan sama dia terus dipompa masuk ke Tiberias. Jadi danau Tiberias itu sekarang permukaan airnya naik. Nah apakah? ini upaya mencegah datangnya dajjal gitu ya. Kalau dajjal itu di teman-teman Kristiani -teman kan namanya antikris Apakah itu mereka mencegah itu atau enggak? Saya enggak tahu walau alam. Hanya memang Danau Tiberias itu menjadi tempat penampungan air yang seluruhnya dipakai untuk keperluan negara Israel. Nah, perkara gesernya ini apa? Gesernya Danau apa? Maaf, eh, Sesar ini ternyata termaktub juga di dalam eh, kitabnya teman-teman dari Kristiani yang namanya eh, dari Sakaria. Eh, itu jelas dia menyatakan bahwa di depan Yerusalem tanah akan bergeser separuh ke utara, separuh ke selatan. Ini sesar gesernya ini sesar geser sinestral. Jadi yang kanan geser ke utara, yang kiri ke selatan. Itu ada di kitabnya teman-teman Kristiani -teman ya. Oke, saya kira untuk lembah yang ini saya cukupkan, kita akan maju lagi ke lembah berikutnya. Ini lembahnya Nabi Musa. Dia posisinya masih di ujung dari sesar geser Yordan. Sebelah kiri itu adalah peta pelariannya Nabi Musa nah ini saya dapat juga dari Google gitu kenapa Musa nggak lari sepanjang pantai utara tapi dia belok ke selatan dulu sampai ke Teluk Akoba itu saya kira ya perintahnya Allah ya. sampai kepada jam berangkatnya jam berapa juga perintahnya Allah nah di Teluk Akoba ya dia berhenti dan bingung waktu itu sampai disuruh mukul eh, laut oleh Allah perkara keajaiban itu saya kira kita nggak bisa menjelaskan secara manusia. Tapi yang bisa saya temukan apa? Ternyata Teluk Akoba itu posisinya adalah puncak dari antiklinorium. Nah, menarik kan? Kalau dia itu landingnya, artinya larinya terus kok agak ke utara sedikit, mungkin laut yang dilewati jauh lebih dalam gitu. Jadi e, waktu Nabi Musa menyeberang itu pun ternyata e, apa kondisi geologi juga dipakai gitu ya. nyebrangnya di puncak antiklinorium itu bukan di lembah antiklinorium. Itu kita bisa lihat kan di gambar peta yang kanan atas itu di sebelah utara itu laut Elat, dalam itu. Terus di sebelah kiri itu laut Arabonas, Arabonas. Tapi yang di tengahnya Teluk Akoba itu adalah puncak antiklinorium. Antiklinoriumnya terjadi dari apa? Dari sesar geser Yordan atau sesar geser Kineret. Ya. Uh, menurut saya sih, cukup menarik. Ini kemudian masih ada satu hal lagi, cerita uh, mengenai Nabi Musa. Coba kita lihat slide berikut, Mas Muklis. Nah, ini slide berikut. Sebetulnya gambarnya uh, hampir sama, tapi yang ingin saya sampaikan adalah uh, Nabi Musa itu berlawanan ya dengan fir'aun, uh, pemegang kuasa pada waktu itu yang cukup menarik adalah eh, kalau gambar kiri bawah itu di lembah Nil itu itu masalah piramid. Piramid itu hampir semuanya, bukan hampir ya, memang semuanya itu dipasang itu di sebelah baratnya Sungai Nil. Enggak ada yang di timur Sungai Nil. Karena selain menjadi apa? Menjadi sepancar monumen, dia juga menjadi makam. Nah, Makam itu ibarat seperti orang lengser. Kalau lengser itu matahari ya sudah di barat. Sehingga semua piramid itu dipasang semuanya di sebelah baratnya Sungai Nil. Yang menjadi menarik adalah muncul teka-teki yang sangat hebat sampai beberapa waktu yang lalu adalah bagaimana caranya membuat piramid itu manusia zaman dulu bisa mengangkut batuan yang bertonton alatnya itu apa gitu. Ya itu ternyata kalau di Quran itu ada jawabannya ternyata. Ya, di surat Al-Qasas ayat 38 itu Fir'aun berkata, maka bakarlah tanah liat, wahai Haman, buatkan bangunan tinggi untukku agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Loh, jadi bangunan-bangunan itu oleh Fir'aun ternyata dibuat dari tanah liat. Nah, saya membuka peta geologi Mesir, ternyata sepanjang jalur Gaza, uh, sepanjang jalur piramid itu, itu singkapannya karbonat. Yang ternyata memang, nah ini yang cukup menarik ini, saya mendapatkan data dari Journal of uh, American Ceramic Society ya. Jadi dia nyuwel, nyuwel itu apa bahasa Indonesia? -nya? mencungkil sedikit ya di di batuan piramid itu, terus dia periksa di bawah mikroskop apa yang dia lihat yang bikin dia kaget dia nemu fosil numulites. Jadi ternyata blok-blok piramid yang demikian besar itu dicetak dan ditempatkan di di piramid itu sendiri. Jadi tidak seluruhnya diangkut tapi sebagian besar dari keramik dia dibakar di situ. Nah, itu tertera di e, karena kita mendapatkan fosil numulites. Nah, teman-teman yang dari geologi Gajah Mada mungkin familiar dengan numulites karena di Bayat kita temukan numulites cukup bagus ya. Terakhir saya ke sana kemarin juga masih ada numulitesnya. Bentuknya seperti spiral seperti itu dan zaman dulu di Mesir numulites itu memang dicungkili terus dijadikan pengganti uang. Seperti uang logam. Makanya nomulitas itu kan artinya koin kecil. Nomulitas itu ya. Uh, jadi itu yang uh, cukup menarik di uh, kisah Nabi. Sekarang mari kita masuk kepada kehidupan modern. Gimana sih kehidupan modern tektonik itu berpengaruh enggak? Nah yuk kita lihat. Ini teman-teman barangkali uh, kalau ada yang senang diving itu saya sarankan ke sana walaupun saya sendiri belum pernah gambar peta kanan bawah itu yang merah seperti kelabang itu adalah bukaan lempeng samudra ya jadi dia mekar ke arah Amerika dan ke arah Afrika. Kalau ditarik ke utara pecahan itu ternyata menembus pulau atau negara Islandia itu petanya ada di tengah atas itu. ya sehingga itu menjadi spot yang menarik untuk diving orang-orang semua pada diving nah itu gambarnya orang yang diving itu yang kiri bawah itu kalau nyelam di celah sempit itu dia yang tangan kirinya tuh nyentuh lempeng yang ke arah Amerika yang kanan nyentuh lempeng ke arah Eropa ya nah, cukup cukup menjadi apa yang handal eh, pariwisata di sana ya dan negara itu memang hidupnya dari pariwisata dan pertanian perikanan gitu ya. Sekarang apa sih yang yang ada di apa di, di cerita di sini berapa tahun yang lalu sekitar tahun 90-an negara Iceland itu terbakar karena aktivitas mekarnya samudra mahmanya keluar itu membakar semua hal yang ada di negara itu. Itu luar biasa ya. Nah, di dalam Quran ternyata ada itu ya di surat atur ayat 6 ya di situ Allah menyatakan demi lautan yang penuh gelombang nah, yang cukup menarik kata gelombang itu tertulis dalam Quran menggunakan kata dasar sajaro ya. sajaro itu selain gelombang artinya adalah panas atau api jadi demi lautan yang penuh dengan api nah kan orang nggak berpikir kan bahwa Zaman dulu, kok lautan ada api gitu sehingga cenderung menggunakan makna yang kedua, gelombang. Nah, sekarang teman-teman geologi bisa memahami itu, oh, ternyata sajaro di sini artinya api itu ya sebetulnya memang benar ada gitu dan itu bisa dipegang oleh kita semua ya. Nah, eh, saya kira untuk Islandia, cerita ini kita eh, lanjutkan dengan cerita berikutnya ya. Coba eh, slide berikutnya, Pak Muklis. Ini letusan tambora. Gunung Api Tambora tahun 1815 yang menurut catatan itu adalah letusan terbesar sepanjang manusia modern karena dia empat kali Krakato levelnya itu letusannya kedengar sampai ke Sumatera dan Maluku nah, konon kabarnya suara letusan itu oleh orang Belanda yang tinggal di Jogja dianggap musuh itu menyerang gitu. jadi Inlander menyerang Belanda sehingga mereka mengeluarkan pasukan dari Benteng Fredenburg itu lari ke arah Magelang ke utara karena suaranya bergaung seolah-olah dari utara. Sementara orang-orang Belanda yang di Jakarta merasa dentuman itu adalah dentuman e, meriam perahu Belanda yang minta pertolongan gitu ya sehingga mereka sibuk kapal-kapal Belanda itu digeser ke arah timur untuk mencari musuh gitu. Ya, jelas nggak ketemu karena itu gunung api kok. Nah berapa ya mahmatis yang keluar itu perkiraannya sampai 150 km kubik magma yang keluar makanya ketinggian gunung Tambora itu terpangkas dari 4.300 menjadi 2.700 bayangin hampir 2.000 meter gunung itu terpapas keluar terhambur keluar ya nah, cukup menarik di sini adalah kalau kita kawinkan lagi dengan agama kita itu ada di surat masih di surat atur lebih pasnya di surat al qoriyah mengenai kiamat yang di ayat 5, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan itu kekuasaan Allah ya bahwa gunung-gunung pun kalau dihamburkan jadi seperti bulu itu oke kita coba lihat lanjut slide berikut nah ini akibatnya ya kematiannya itu mencapai paling sedikit yang langsung 50.000 jiwa dan ada tiga kerajaan di Tita Tambora itu yang tenggelam. Kemudian perubahan iklim global karena banyaknya sulfur dan perubahan ini menyebabkan suhu turun sampai 7 derajat, 0,7 derajat Celcius rata-rata dan berlangsung hampir 9 tahun. Bahkan sampai setahun berikutnya di Eropa menjadi gelap tanpa musim panas. Nah, waktu musim panas, harusnya terjadi di Rusia itu nggak ada panas, sehingga orang-orang Rusia keluar dari rumah, terus mereka e, bersujud e, di, di kakinya. Jadi, seperti menyembah, begitu menyatakan ini kiamat sudah datang. Ini sekarang, kemudian kejadian yang lain gagal panen itu jelas di Inggris, di Amerika, di Cina, diikuti kelaparan dan kerusuhan akibat kurang pangan dan yang paling berat itu adalah apa? matikus tikus menyerbu seluruh dunia ya. Nah, mulailah muncul wabah kolera dan ditifus dengan kematian lebih dari 200 ribu jiwa. Luar biasa itu. Tapi positifnya juga ada gitu ya. Bahwa waktu itu yang namanya sapi, kuda dan lain-lain itu eh, habis itu karena dimakan sehingga insinyur Prancis menciptakan sepeda. Itu pertama kali sepeda keluar itu eh, karena letusan tambora. Sumbangan Indonesia untuk menemukan sepeda itu dari gunung apinya. Ya. Kemudian Napoleon Bonaparte kalah perang di Waterloo. Waterloo itu sudah hampir masuk ke Belgia sebetulnya. Ya. Hanya karena <coughs> sorry musim dinginnya berkepanjangan dia kekurangan logistik. Kalau misalnya Tambora nggak meletus, banyak orang berbicara jangan-jangan Eropa sekarang semuanya dikuasai Prancis Luar biasa karena Belgia, Inggris dan Jerman bersatu untuk melawan Prancis waktu itu. Nah, ini yang yang untuk teman-teman non Kristiani itu tahun 1816 jadi sudah setahun setelah meletus itu rakyat kelaparan gereja-gereja banyak yang alat musiknya hancur dimakan tikus, pianonya dimakan tikus gitu ya, sampai ada salah seorang pastor, uh, saya kemarin sempat nyatet agak lupa namanya, itu kepingin menghibur jemaatnya, sehingga gitu. dia berjalan di atas salju itu menuju ke salah satu gereja punya temennya, karena temennya itu punya alat musik yang enggak dimakan tikus, yaitu gitar, jadi uh, dia bawa Eh, sairnya itu ke temennya jalan Jata salju yang punya nah, itu yang katanya menjadi nada dasar lagu malam kudus. Nah mereka menciptakan lagu itu yang satu sairnya, yang satu aransemennya dan ini merupakan lagu yang paling terkenal di dunia karena sampai 200 bahasa lebih menerjemahkan lagu ini. Di, itu di Austria terjadinya ya. Eh, Oke okay, kita lanjut ya. Uh, sekarang cerita di Jepang nih tahun 2011. Sorry tempatnya Pak Moderator sekarang <coughs> maaf puasa kalau ngomong jadi gini lah ini. itu ada gempa yang sangat besar <coughs> 2011. <coughs> yang paling menarik adalah cultural effect di Jepang. <coughs> Sorry <coughs> di Jepang itu akibat tektonik itu, Mata Amerika dan Pasifik bergeser sampai 50 meter. Cukup menarik bahwa orang-orang Jepang banyak yang bergerak ke arah spiritual, kemudian menghargai hidup. Jadi yang sibuknya buka itu, sorry ya, cenderung santai. Bagaimana menghitung orang Jepang nanti nanti santai, saya sedih, karena penjualan sake naik, jadi minumnya lebih banyak. Mereka nggak terlalu sibuk lagi itu. Lalu ada political effect yang jelas Jepang dan Jerman menghentikan energi program untuk nuklir Baik, kita lanjut masih berapa menit ya Pak ini, mungkin sedikit lagi, tinggal dua slide lagi ini harga minyak dunia sebelum ada kasus Covid ya. Coba kita lihat yang kiri atas itu paling tinggi. Itu dikuasai oleh OPEC. Sebenarnya. Kemudian Amerika nanti-nanti mendadak menghentikan pembelian minyak dari OPEC karena dia mengeluarkan hasil mengeluarkan sale oil dan sale gas, harganya turun drop. Jadi sebetulnya perangnya di sini adalah perang tektonik antara Arabian Shield dengan American Sil. Itu yang terjadi di, di oil price. Walaupun sekarang dengan COVID itu lain lagi. Mungkin kalau grafiknya disambung nanti cukup menarik. Oke lanjut, kita nggak banyak membahas di sini. Saya kira akan sampai kepada slide terakhir di conclusion. Coba kita lihat. <tuh> kita hidup hanya bisa hidup dengan energi ya. Ternyata Allah itu memberi energi luar biasa banyak. Itu yang garis strip merah dan hitam. Itu saya anggap energi yang ada di dalam bumi. Itu ada gunung api, geotermal, ada minyak, ada batu bara, ada uranium, dan lain-lain. Lalu agak naik ke atas sedikit, Allah masih memberi rezeki dengan adanya air. Ya, kita bisa bikin biomas, kita bisa bikin hidro, dan lain-lain. Naik ke atas, energi masih cukup karena kita punya angin. Ya. Dan naik ke atas lagi, masih ada energi matahari. Nah, ini, ini adalah ulasan pribadi saya. Setelah COVID itu, maka akan muncul hegemoni baru di dunia-dunia <coughs> negara-negara di dunia, maka akan terpilah menjadi Negara yang menguasai teknologi energi alternatif, negara yang menguasai teknologi IT beserta support hidup, lalu yang ketiga itu tenaga eh, negara yang menguasai bahan pangan. Nah, Indonesia punya paling sedikit dua energi dan bahan pangan, karena energi kita berlimpah-limpah eh, di luar minyak, itu luar biasa dan mudah-mudahan nanti semua teman-teman bisa tergerak hatinya untuk berpikir ke arah ini gitu ya. Nah, apakah ini ada di Quran? Ada ternyata masalah energi ini. Untuk air yang atau gunung api tadi kita sudah cerita, saya kira enggak cerita lagi. Eh, uh, tapi ada yang menarik mengenai minyak atau batu bara itu ada di surat Al-Waqiyah. Itu yang berbunyi, "Maka pernahkah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan dengan kayu?" kamukah yang menumbuhkan kayu itu atau kami yang menumbuhkan? Nah, kalau sebagai orang-orang geologi kita tergelitik. Kata kuncinya kayu sama api. Gitu. Dari kayu menjadi api, walaupun ayat ini turun untuk kaum e, orang yang sedang berpergian, kaum musafir, tetapi sebagai orang geologi tergelitik dong ya. Kayu jadi api, ya. batu bara dari kayu juga kan, dia bisa jadi api. Minyak pun kalau kita tarik menjadi apa namanya kesetaraan dia, selulusnya yang menjadi bahan pakar. Kemudian ke atas masalah air. Ada lagi cerita dari surat Ar-Rod ayatnya 17. Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Kenapa kalau Allah menekankan ukuran? Gitu? Kalau orang geologi hanya paling sedikit bicara hukum V. Masih ingat nggak dulu kuliah geologi dasar hukum V? Saya dulu asisten morfologi. <tuh> hukum V itu ya kalau energi air dia terlalu tinggi, dia akan menggerus. Tapi kalau dia melemah, dia akan bergerak kiri-kanan membentuk meander. Intinya apa sih? Itu energi kan? Karena kalau ukuran tuh ya masalah kecepatan, masalah volume, masalah arah. Ya, Artinya secara nggak langsung Allah menyatakan itu ada energi loh di air itu ya. Kemudian masalah angin. Ada nggak? Ada. Ternyata komplit banget ini. Di surat uh, Yunus ayat 22. Dan meluncurlah bahtera dengan membawa orang di dalamnya dengan tiupan angin. Loh, itu kan tenaga dorong kan? Masih ada lagi surat Al-Fatir dan Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Teman-teman pernah ngitung beratnya awan enggak? Kalau didorong oleh angin itu berapa ton kira-kira? Kapal juga dengan muatan itu, itu kan semacam isyarat tersembunyi itu bahwa itu ada tenaga di situ. Nah, terakhir matahari. Matahari itu tenaga juga disebutkan di surat Al-A'raf bahwa Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Matahari yang dipakai kata dasarnya adalah samsa. Samsa dalam bahasa Arab itu artinya obor. Nah, kalau obor itu berarti energi kan? Jadi eh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan eh, dalam sharing sore ini ya, kongko-kongko Ramadan. Eh, saya kembalikan waktunya kepada mas moderator dengan permohonan maaf sekali lagi bahwa yang menyangkut masalah agama saya bukan expertnya, tapi saya berusaha mencari hal-hal yang paling dekat dengan teori kegeologian kita. Yang mudah-mudahan itu menjadi apa namanya menjadi bahan untuk kita pikirkan pertama, bahan untuk memperkaya kita di saat bulan Ramadan ini. Uh, terima kasih, Mas uh, Moderator. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih, Pak Dodi, atas presentasinya yang luar biasa. ya. menggugah sekali. Uh, jadi, tadi Pak Dodi sudah bercerita banyak tentang kitab suci kaitannya dengan uh, sains, ya. Jadi, dari awal penciptaan bumi sampai juga di akhirnya, Pak Dodi menyimpulkan energi yang kaitannya dengan. Quran. Jadi uh, sebenarnya dari saya sendiri banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sa uh, sampaikan ke Pak Dodi. Cuma saya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Dodi secara langsung bisa langsung bertanya. Jadi saya berikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang udah tanya. Pertama nanti bisa langsung bertanya langsung kepada Dodi ya setelah kita buka itunya kita unmute pertama pertanyaannya dari Mbak Femi. Uh, silakan Mbak Femi, kita persilakan tanya langsung ke Pak Dodi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Iya begini pada saat saya ada pelatihan, uh, saya seorang guru Pak, mengajar di Bandung. Waktu saya mengikuti pelatihan, salah satu narasumbernya itu mengatakan bahwa kepunahan massal yang tadi Panjenengan ceritakan tadi itu, itu sebenarnya merupakan sebuah siklus yang kemudian nanti menghasilkan kenapa kok di beberapa tempat akhirnya banyak sekali tersimpan minyak bumi, gitu. Itu ya, apa namanya alasan yang menyebabkan. Uh, beberapa tempat itu memiliki uh, tambang minyak bumi yang luar biasa karena salah satunya adalah terjadinya kepunahan massal uh, dinosaurus misalnya pada zam, uh, pada masa Zura itu. Nah, uh, yang ingin saya tanyakan itu penjelasannya seperti apa? Kemudian kalau siklus berarti uh, lima kepunahan yang Bapak ceritakan tadi akan kembali terulang begitu atau bagaimana Pak? Terima kasih baik Bu Femi. Uh, mungkin agak sedikit uh, berbeda ya kalau kita bercerita minyak. Itu kan kejadiannya karena ada tumbuhan atau eh, uh, apa namanya tumbuhan laut entah ganggang entah algae atau dia pohon yang dia memfosil atau sebelum memfosil dia terkena panas dan tekanan sehingga dia berubah menjadi minyak nah apakah itu terkait langsung dengan eh, kepunahan massal menurut saya eh, tidak langsung ya karena kalau langsung artinya umur minyak akan sama semua gitu ada yang di umur yura eh, karena punahnya dinosaurus ada yang di umur Perm karena punahnya eh, sebagian besar flora fauna dan ada yang di umur silur gitu tapi ternyata enggak, umur minyak itu berbeda-beda, bahkan ada yang muda gitu, ada yang berumur Mio uh, ya kira-kira 30 juta tahun yang lalu itu ada. Jadi dia tidak mengikuti grafik kepunahan massal. Masalah siklus, uh, walau alam saya sendiri tidak bisa menjawab kenapa kok terjadi berulang-ulang. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ada hal yang bisa kami jelaskan secara geologi e, menyangkut kepunahan itu, dia terkait dengan perubahan atau pergerakan kulit bumi. Sehingga menghasilkan vulkanisme yang besar. Tapi ada juga yang tidak bisa kami jelaskan. Seperti tadi di Umur Payram tadi, ternyata tidak ada bukti-bukti yang menyatakan perubahan e, salinitas laut. Tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan adanya endapan gunung api yang tersebar luas. Ini dia hilang begitu aja, gitu. itu yang yang kami e, sendiri tidak bisa menjelaskan. Saya kira begitu ya bu Femi ya, e, menurut hemat saya mungkin iya tapi tidak terkait langsung karena ada beberapa minyak yang umurnya berbeda dengan e, kepunahan masal tersebut. E, mungkin Pak Moderator kalau mau nambah, cukup Pak. <tuh> e selanjutnya untuk mempersingkat waktu Bu Femi sudah cukup Bu Femi Oke selanjutnya kita pindah ke penanya selanjutnya ya jadi penanya selanjutnya dari Mas Syamsul silakan Mas Syamsul untuk bertanya langsung kepada Pak Dodi Oh orangnya sudah Nggak ada Pak buka mungkin jadi, skip aja ya Pak ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya ada pertanyaan yang Mas Sulham tadi. Sepertinya sudah terjawab juga sama penjelasan Pak Dodi. Jadi kita langsung aja ke Mas Satria Ginanjar. Mas Satria Ginanjar, silakan. Kami persilahkan untuk bertanya langsung Pak Dodi. Uh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Satria Ginanjar dari Oceanografi Universitas Diponegoro. Uh, izin bertanya kepada Bapak Dodi Priambodo terkait uh, ayat dalam surat An-Naba ayat 6 dan 7 yang menyatakan bahwa Allah menjadikan gunung-gunung itu sebagai pasak di bumi gitu Pak. Nah, uh, menurut Bapak bagaimana kaitan ayat tersebut dengan geologi gitu Pak? Nah, ketika pada hari kiamat, Allah juga menyebutkan bahwa gunung-gunung itu akan diangkat dan dihancurkan. Nah, bagaimana kondisi tektonik pada saat hari kiamat itu ketika gunung-gunung itu diangkat? Nah, terima kasih. Baik, hey, Mas Kinanjar, bahwa gunung jadi pasak itu betul. Jadi begini, vulkanisme itu kan terjadi kalau ada dua lempeng tabrakan. Lempengnya itu bisa darat dengan darat, itu contohnya di India, bisa darat dengan laut, itu contohnya di laut di Jawa sampai ke Irian sana. Nah, setiap kali dia tumbuhkan, itu akan membuat kulit bumi itu menjadi tebal. Makanya kulit bumi itu untuk lempeng laut itu rata-rata 5 kilo. Tapi kalau lempeng benua itu bisa sampai 15 kilo. Hanya pada posisi-posisi yang tabrakan itu bisa mencapai angka 70 kilo. Itu yang paling tebal itu ada di Himalaya 70 kilo. Lalu di mana di Amerika Latin itu sampai hampir 70 kilo juga. jadi di tempat titik tabrakan yang keluar gunung api itu bentuknya menjadi seperti jangkar. itu mungkin yang dianggap sebagai penahan gerak lempeng karena kalau itu enggak ada gunung api itu akarnya enggak ada mungkin lempeng itu akan terus-menerus bergerak itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua mengenai gunung yang dihamburkan pada waktu apa kiamat nanti ini juga kami meraba-raba apakah nanti kiamat itu wujudnya adalah disertai Gempa atau gunung api yang luar biasa, tetapi kalau kita e, coba membuka surat al zalzalah ya, yang e, yang artinya terguncang itu kiamat itu sifatnya guncangan. Kalau guncangan itu artinya apa? Itu pasti akan ada gempa bumi yang luar biasa. Kemudian kalau di surat al qariah termasuk surat an-naba tadi dinyatakan gunung-gunung akan dihamburkan seperti bulu itu, jadi akan ada e, Gunung meletus gempa, gunung meletus itu satu ikatan, dan kalau gempa dan gunung meletus menjadi satu ikatan, mustinya akan ada tektonik aktif yang luar biasa di situ. Dan mungkin kekuatan tektonik itu berlangsung untuk satu permukaan dunia, karena dunia akan hancur. Jadi, tektonik akan menjadi pemicu juga terhadap atau digunakan oleh Allah untuk menghancurkan dunia kita. Tapi itu saya kira anu ya mas, apa pendapat saya pribadi kalau menggunakan pendekatan ayat-ayat tersebut, eh, apakah demikian ya walau alam? Karena yang paling tahu, mestinya nanti ya Allah swt. Ya, saya kira itu yang bisa saya jawab untuk Mas Kinajar. Mas moderator, oke pak. Uh, saya izin menambahkan boleh pak Boleh, Mangga, Ini kan kita ngobrol, kongko kongko. -kong. Ya. Jadi Mas tadi yang bertanya eh terihal gunung sebagai ini ya, pasak ya, sebagai stabilizer ya. Jadi di Al-Qur'an tuh disebutkan di tidaknya ada beberapa ayat yang saya yang saya ingat tuh Anamel 61 dan juga anhal 15. Dia bilang di Al-Qur'an disebutkan bahwasanya gunung itu diciptakan sebagai stabilizer gitu. Jadi sebagai pengokoh dan yang kedua juga dijelaskan bahwa uh, kita uh, Allah letakkan gunung di bumi itu supaya uh, apa namanya Ka selama proses subduksi itu nggak bergerak bersama kita gitu bumi nggak ber bergerak bersama kita jadi konkretnya adalah uh, pada saat perbentukan gunung api jadi di zona-zona subduksi atau kolisi itu uh, Allah atur gimana skenario nya dia ditambahkanlah masa untuk zona-zona subduksi. Kalau di zona subduksi itu bagaimana Allah menambah masanya, Allah tambah masa dengan pembentukan vulkanisme. Jadi adanya proses vulkanisme, ada pluton di dalamnya, ada proses vulkanisme. Jadi pada zona-zona yang tersubduksi itu ada penambahan masa yang luar biasa. Jadi untuk kita pakai e, fisika dasar aja, e, bagaimana kita bisa dapat apa namanya bumi yang stabil? Apabila terus disubduksi itu, jadi kita pakai aja sigma f sama dengan nol. Jadi f yang f yang pertama itu adalah gaya dorong yang dari Mid Oceanic Ridge. Terus yang kedua adalah f yang untuk menstabilasi menstabilisasikannya itu dari zona yang disubduksi itu, mas. Jadi bagaimana kita bisa bikin bumi itu stabil? Kita harus memperbesar massa yang daerah yang disubduksi. Nah, kalau yang di zona di kolisi itu terbentuknya Uh, apa namanya uh, terakumulasinya material-material dan membentuk uh, akreditirin jadi material-material laut itu dikumpulkan pada satu zona sehingga terjadilah uh, penebalan kerak pada zona-zona uh, kolisi makanya karena penambahan masa itu jadi bumi relatif lebih stabil nah kemudian ada juga penelitian bahwasanya uh, di zona-zona ini banyak juga terbentuk batuan-batuan pluton. Nah, contoh kasusnya itu ada di gempa Jogja, ya Mas. Ya, terakhir itu di mana daerah-daerah yang punya sedimen, eh, batuan geologi yang berupa batuan sedimen, atau batu pasir, batu lempung gitu, dia punya efek yang lebih berbahaya. Maksudnya eh, lebih destruktif gitu, Mas. Jadi, dibandingkan dengan daerah-daerah yang seperti di Kulon Progo itu yang batuannya berupa batu-batuan vulkanik, batuan-batuan beku andesit, itu dia uh, efek dari gempanya bisa diminimalisir. Mungkin itu sih uh, kalau yang saya pikir uh, si Gunung Api itu sebagai stabilizer gitu. Kalau dari saya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Dudi, atau dari yang lain juga boleh. Saya kira sama ya, sobat. itu artinya menambah ketebalan lapisan itu seperti yang saya sampaikan tadi. Uh, sampai 70 kilo di daerah zona collision itu kan bentuknya menjadi seperti cangkar. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut uh, teori konveksi mantel dan lain-lain itu yaitu berarti yang menahan tuh ya itu yaitu supaya mantelnya tidak terkonveksi terus-menerus gitu kan jadi dia menjadi terpancang di situ ya. Hmm. Saya kira samalah jawabannya. Atau bisa juga dihubungkan dengan isostasi ya Pak ya. Saya kira iya. Begitu dia tambah berat kan seperti eksotasi kalau eksotasi ya pasti lebih nancep ke arah mantel toh iya betul karena terminologi pasak itu kan harusnya mau nancok ya, gitu kan ya saya saya pikir cukup ya mas syafirijal gimana hmm, mungkin bisa pindah ke pertanyaan selanjutnya pak Dodi ya siap siap jadi ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Imam Ananda. Silakan Mas Imam. Waktu dan tempat. Halo Mas Imam. Halo. Halo, Halo Mas Imam. Halo, apakah di sana? Di sini? Sepertinya kesulitan, Pak. Yeah, iya, disconnect. Saya bacakan aja ya, Pak, ya. Ini pertanyaan yeah. dari Mas Imam. Sebentar, Pak. Jadi pertanyaan dari Mas Imam seperti ini, Pak. Uh, Bagaimana gambaran kiamat menurut ilmu geologi? Apakah ada, ada tanda seperti tabrakan meteorit atau kejadian lainnya? Oh, saya kira itu sama ya dengan pertanyaan yang tadi yang sebelumnya mm -hmm. yang saya jelaskan dengan Al-Quriyah sama uh, Al alzalalah tadi, artinya bumi berguncang dan gunung dihembuskan seperti uh, debu. Nah, itu yang bisa saya cermati. Terkait dengan biologi, nah, kalau terkait dengan astronomi, apakah itu ada tabrakan atau apa, mungkin kita harus buka ayat yang lain. Gitu, oke, okay. sudah dijawab ya, Mas? Ya, uh, pertanyaan selanjutnya dari Mas Syahrul: uh, Silakan, Mas Syahrul, kami persilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Dodi. Mas sepertinya harus dibacakan lagi Pak. Iya yes. sih. Saya jadi pertanyaannya dari Mas Syahrul. Pak. ketemu ya. Oh, di skip dulu barangkali ada yang tanya. Baca ya. Tadi juga ada pertanyaan dari Mas Mirza aja nih Pak. Hmm. Mas Mirza, monggo kalau mau tanya langsung, Pak Dodi. Oh ya. Silakan. Uh, terima kasih Pak, atas kesempatannya. Saya Mirza dari mahasiswa Universitas Pertamina, Pak. Uh, ceritanya sangat menarik, Pak. Apalagi yang terutama, terutama pas bagian Nabi Nuh tadi kan diceritakan, Nabi Nuh uh, air, air bahnya keluar, di dap, uh, di dap dari dapur. Nah, saat uh, air bah keluar itu uh, diperkirakan hasil dari compression tektonik. Nah, uh, apakah ada penelitian tersendiri yang sudah meneliti tentang kondisi tektonik? Atau kegempaan mungkin di zaman tersebut, atau bukti lain bahwa tektoniknya waktu itu aktif, beliru, Pak. Dan e, misalkan itu memang terjadi oleh compression tektonik, apakah ada material geologi lain yang keluar, yang juga keluar bersamaan dengan air yang keluar tersebut, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Mirza, sebenarnya pertanyaan itu pernah saya coba cari karena kalau saya bisa cari itu kita bisa tahu exactly uh, flooding time-nya kan. Nah yang saya cari publikasi uh, mengenai uh, endapan banjir uh, tentu aja dengan arah sedimen, kalau kalau kita bicara banjirnya dari arah selat Hormuz naik ke atas ya mungkin arah sedimentasinya terbalik kan dari arah dari arah sedimentasi umum yang ada di Mesopotamia gitu. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk di, di apa dilacak kalau kita menggunakan eh, arah sedimen batuan itu. Tapi saya cari-cari di publikasi sampai sekarang belum belum dapat saya. Apalagi beberapa ahli geologi menyatakan bahwa Nabi Nuh itu agak berbeda posisinya nggak di situ tapi justru di laut di sebelah timurnya lagi gitu. Nah, itu yang menjadi masih menjadi apa teka-teki buat kita gitu. Tapi pertanyaan mas besar benar sekali kita dapat eh, lapisan sedimen untuk banjir itu saya bisa dapat eh, pertama umurnya, kemudian seberapa dasyat, eh, si banjir itu kan, berapa energinya kalau kita dapat eh, struktur silang siur aja misalnya di di salah satu Mesopotamian sedimen itu mungkin bisa menjawab. Tapi sangat disayangkan, mungkin saya yang kurang telaten nyari melacak publikasi itu belum belum dapat. Mungkin dari Akita nanti kalau bisa ada publikasi, lebih mudah nyari publikasi itu bisa kita share bareng-bareng. Saya kira itu Mas Mirza, mungkin pertanyaannya belum bisa dijawab penuh. No, hanya saya sampaikan caranya seperti itu. Kita cari sedimen plating sedimen, ya. Yeah. Oke. Okay. Oke okay. okay, Pak, uh, ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari Mas Ramadan Ibnu. Silakan ke, kalau mau tanya langsung ke Pak Dodi, Mas Ramadan. Ibnu. Iya, halo Pak. Selamat sore. Sore Mas. Ya uh, terima kasih dari uh, untuk Mas Moderator, Mas Renaldi. Uh, jadi pertanyaan saya uh, Simple sih Pak Saya cuma ingin bertanya Ada dua pertanyaan yang mungkin mungkin Bapak bisa menjawabnya Dengan cara yang singkat, padat, dan jelas Pertanyaan yang pertama itu Mengenai uh, Ini Pak Mengenai sungai Yang di bawah laut itu Jadi kan beberapa uh, Artikel dan juga majalah geologi Yang saya baca, menurut ahli Hidrogeologis itu kan cuman Uh, apa namanya sipech uh, groundwater patch dan juga bisa jadi itu kemungkinan dari nearshore groundwater patch. Nah, kalau menurut bapak sendiri itu seperti apa dan juga apakah ada ayat atau hadis yang yang menjelaskan mengenai uh, sungai di bawah laut? Yang nah, pertanyaan kedua adalah uh, apakah bapak percaya mengenai penelitian baru-baru ini dari Inggris yang memprediksi bahwasanya Tujuh benua nanti di masa depan akan menjadi satu, dar akan menjadi satu daratan yang disebut sebagai uh, super panjia. Terima kasih ya. Pak. Itu saja. Oke, yang sungai bawah laut itu sangat betul bahwa itu masalah shipwreck. Tapi itu yang kalau nggak keliru yang diketemukan di Meksiko ya, ya itu betul. Seorang, seorang juru foto yang kepingin cari tempat foto yang bagus dia nyelam terus ketemu air tawar di dalam laut. Cuman saya nggak pengen nggak nggak dapet ini enggak dapet penjelasan itu batuannya apa ya? Kalau misalnya dia karbonat, jadi mm -hmm. sangat mudah dijelaskan mas bahwa ada air tawar keluar di eh, mana namanya di tengah lautan karena di situ ada seabed, seabednya tuh Uh, water seepage fresh water seepage masuk ke dalam laut karena dia ada lubang-lubang dari karbonat. atau juga mungkin dia uh, fracture basement ya yang <tuh -tuh. Uh, ya yang, yang artinya ada konektivitas antara laut dengan uh, air tawar di mana air tawar itu muncul di tengah laut. Nah kita nggak usah jauh-jauh sebetulnya Mas di di Indonesia pun ada itu di utara Pulau Bali Mas di utara Pulau Bali itu ada satu area itu nelayan tuh yang ngapal jadi di tengah-tengah itu ada ada air tawar yang muncul ke, ke permukaan laut. Nah itu dari mana? Rupanya itu dari pegunungan di selatannya yang aquifernya itu terpatahkan di utara Bali, terus freshwaternya keluar di situ. Jadi nelayan yang lewatin daerah itu mereka selalu ngambil air tawar untuk persediaan kapalnya. Itu ada di Indonesia, mas. Jadi nggak usah ke Meksiko ya. Kemudian ayat dari Quran apakah itu ada menurut saya ada karena Allah menciptakan pembatas antara air e, asin dan air tawar itu ada di ayatnya saya lupa suratnya seperti apa dan pertanyaan terakhir tadi apakah peneliti dari Inggris itu pasti si ini ya e, mungkin Robert Hall atau satunya lagi lah yang yang membuat model tektonik lempeng yang 250 juta tahun yang akan datang itu eh, dia menyatakan bahwa seluruh benua akan menyatu kembali. Nah kalau lihat ininya, dia menggunakan data eh, apa namanya Mid Oceanic Ridge yang bergerak dari Pasifik menggeser Pasifik Barat ke arah Asia, lalu dari Atlantis menggeser Eropa ke arah Asia, gitu. Ya itu mungkin, gitu. itu, itu secara logika, gitu. Tapi itu ya sekian ratus juta tahun yang lalu. Makanya saya sering bercanda Indonesia yang bagian timur pun nanti akan mepet habis ke arah Indonesia barat. Jadi kalau mau beli properti di tanah itu ya jangan di Indonesia Timur nanti ketelan di Indonesia Barat itu saya sering bercanda begitu. Nah nanti silahkan lihat ininya mas apa model tektoniknya yang apa tektonik movement itu di YouTube banyak sekali silakan dibuka mengenai pergerakan benua 250 juta tahun yang akan datang. Kira-kira seperti itu ya, Mas. Oke, okay, Pak Moderator. Oke, okay. Pak. Uh, sebelumnya, saya mau mempersilahkan Pak Alvian, Pak. Ternyata Pak Alvian sudah hadir. Nah, oke, okay, Mas Alvian. Pak Alvian, silakan. Halo Mas Alfian. Sebenarnya tidak online, Pak. Oh ya, ya udah. Sangat hey. lama aja. Pertanyaannya sudah habis, Pak. Oh ya. Jadi Ma ya, silakan kita makan diskusi aja ya, Pak ya. Jadi tadi menarik sekali yang Pak Ando disampaikan sambil menunggu Mas Alfian yang di ini pak apa namanya kaum lut jadi kan disampaikan bahwa misalnya ada dua apa namanya mekanisme ya pak ya untuk munculan kaum lut yang pertama dari vulkanisme yang kedua dari meteorit impact nah saya oh ternyata mas Alvian sudah ada nih mas Alvian Halo? Ya, disconnect. Ya, terus Mas, saya lanjutkan lagi. Nunggu, Pak Jadi, Pak. Uh, Jadi saya baca-baca riset paling baru, Pak, dari Trinity Southwest University. Jadi mereka melakukan penelitian di Lembah Jordan. Nah, dari data penelitian mereka, itu mereka menemukan di top soil di Lembah Jordan ini, Komposisi fragmennya adalah komposisi fragmen batuan yang tidak umum, pak. Jelaskan. Hmm. Jadi mereka bilangnya ini adalah batuan-batuan efek dari meteorit impact. Nah, mereka bilang kayak gitu. Kemudian dari batu-batu itu mereka juga berhasil menganalisis kandungan tanahnya. Jadi kandungan tanah di kaum di sana itu, di Jordan e, mereka bisa lihat bahwasannya tanahnya mengandung ke, e, apa namanya unsur garam yang berlebihan gitu, pak. Jadi terus mereka juga ya. menginterpretasikan bahwasannya uh, kandungan garam berlebih ini adalah produk uh, tsunami, gitu Pak. Hmm. Jadi kejadiannya kayak gimana? Mereka mer menyusun skenario-nya terjadi meteorite impact, kemudian meteor impact ini mengakibatkan terjadinya tsunami yang mengakibatkan se-air lautnya itu menyebar ke lembah Jordan. Makanya di lembah Jordan sekarang mereka kesusahan untuk bertani, Pak, karena tanahnya itu enggak subur karena kandungan garamnya cukup tinggi. Itu Pak. Untuk riset terbaru mungkin kemungkinan lainnya juga masih. Iya, ya. Kalau garam saya sepakat karena itu Dead Sea itu kan dia merupakan apa dataran yang paling rendah. Jadi dia intake only, no outtake. Enggak ada anunya. Output air itu nggak ada di situ, Mas. Hmm. Makanya kalau berenang di laut mati itu kan mesti ngapung, walaupun nggak bisa berenang kan. Karena kadar garamnya terlalu tinggi, sehingga menurut saya memang kadar garam itu pastilah tinggi. Apakah karena itu atau karena serbuan uh, tsunami, saya nggak tahu. Nah, perkara itu ada meteorit, itu sudah saya jelaskan tadi bahwa karena ada tembikar-tembikar yang terlapis oleh zeolit nah yang menurut para ahli astronom itu, itu hanya mungkin terjadi kalau eh, maaf ma ah, keliru saya bukan zeolit, sirkon sirkon kalau sirkon itu hanya terjadi karena very high temperature impact sehingga mereka percaya bahwa itu probable adalah eh, adanya meteor yang turun tapi tidak sampai menghantam bumi tapi panasnya cukup untuk membuat zirkon di lapisan keramik eh, apa di lapisan tembikar-tembikar itu. Mungkin itu, Mas. Eh. Iya, Pak. Saya kembali memanggil Mas eh, Pak Alfian. Silakan. Jadi, Pak, Pak Alfian ini eh, Mas Al Pak Alfian ini merupakan geologi UGM tahun 82, rekannya Pak Dodi juga. Uh, beliau Direktur Eksplorasi Pertamina IP. Silakan apabila ingin ngobrol sama Pak Dodi, Pak Alvian masih kita tunggu. Kalau enggak, saya ini lagi Pak. Jadi uh, bidang saya kan mineral ekonomi Pak Dodi. Siap. Jadi uh, saya tertarik sama bahasan tentang Middle East ini Pak ya. Jadi salah satu hadis tuh menyebutkan bahwasanya uh, kiamat nggak akan terjadi kalau sungai Tiberias, eh danau Tiberias belum surut Pak ya. Jadi ketika uh, sungai Danau Tiberias ini surut, nanti akan tersingkap gunung emas. Jadi kalau secara tektonik ini endapan mineral logam, kalau meninjau secara teknik settingnya, daerah Middle East ini sangat tidak cocok untuk membendungkan deposit emas, gitu, Pak dan teman-teman. Nah kemudian bagaimana? Kemudian Rasulullah menyebutkan kalau uh, akan ada deposit emas di Sungai Tiberias gitu. Jadi kalau secara kita membahasnya dari sudut pandang geologi mineral deposit secara primer gitu, kayak yang kita temukan di Grasberg, yang kita ketemukan di Pongkor gitu, itu secara itu nggak akan mungkin terbentuk. Jadi kalau mineral deposit itu akan terbentuknya di zona-zona kolisi yang di bagian utaranya. Jadi di Turki gitu pak, sepanjang itu jadi itu bukan lempeng Arab sama Turki bagian itu. Itu isinya semua deposit mineral logam semua depositnya. Kayak porfiri juga ada, vulkanik masif sulfat juga ada. Jadi emasnya banyak di bagian sana. Kemudian yang menariknya itu kenapa harus menunggu si danaunya itu surut gitu. Jadi kalau depositnya itu adalah deposit-deposit yang primer itu nggak usah nunggu surut kita bisa lacak gitu pak. Jadi itu sangat menarik sekali. Kemudian kalau kita susuri dari hadisnya juga disampaikan bahwasanya nanti kalau si gunung itu sudah tersingkap, nanti dari 100 orang itu akan bertengkar dan 99 orang 100 orang itu dari 99-nya bilang mungkin saya satu dari salah satu yang mendapatkannya gitu. Nah, jadi kalau primer juga itu nggak mungkin orang sampai bertarung gitu berantem untuk memperebutkan deposit. Jadi kayak contohnya di Freeport itu kayak nggak ada kayak warga lokal yang berantem saya mau menambang Freeport gitu karena scale-nya terlalu besar tuh. Gitu. Nah, jadi kalau kita telusuri lebih ini lagi, sepertinya deposit yang Rasulullah sebutkan itu adalah deposit sedimenter gitu. Jadi source dari goldnya itu emasnya itu dari utara bagian utara karena di situ isinya porfiri, isinya epitermal, jadi banyak-banyak deposit yang di sana, banyak sekali. Jadi emasnya itu ditransportasikan ke bagian hilirnya, dari hulu ke hilirnya. Gitu. Nah, makanya kenapa kenapa makanya si danaunya itu nunggu surut dulu? Karena deposit yang sekunder ini bisa dilacak kalau kita sudah bisa melihat barangnya. gitu. Mungkin itu yang bisa saya sharing, mbak dari perspektif saya. Tapi pak, saya agak sedikit berbeda, mas. Mm -hmm. Maaf ya, yang kasus Tiberias itu itu dipakai acuan untuk Dajjal. Tetapi yang Gunung Emas itu posisinya ada di Irak, hadisnya. Nah, itu ada di Sungai Efrat. Oh, mak -mak maksud saya Sungai Efrat, pak, bukan Tiberias beda kalau itu ya, kalau maksud betul. saya sungai Efrat di sesar geser di yuk, apa di Israel Yordan kalau Sungai Efrat itu hmm. posisinya mengalir ke lembah Mesopotamia dari ya, itu teorimu semua karena dia akan membawa sedimenter atau seandainya dia itu adalah senti, apa nanti, uh, gold yang keluar dari inti bumi dari mahmatis mungkin juga karena itu adalah uh, Arabiansel itu kan yang tertua Nah sekarang apa yang dilakukan oleh orang-orang? Orang-orang itu -orang kepingin mempercepat emas itu keluar. Jadi Saddam Hussein itu memindah sungai Efrat itu alirannya sampai 600 kilo. Karena kepingin sungai itu segera kering, dia nyari emasnya di mana. Tapi sampai sekarang memang belum ketemu. Jadi eh, nantilah geologis dari Akita mungkin harus berangkat ke sungai yang kering itu untuk melacak emasnya itu ada di mana tapi sekali lagi dia bukan di Tiberias ya, tapi ya, di, di Sungai Efrat, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, sudah diluruskan. Itu <tuh> Mas Alvian. Mas Alvian, Pak Alvian, silakan. Sepertinya masih kesulitan untuk koneksinya, Pak. Iya. Ya, udah. Ya. Ini di Tokyo udah buka puasa loh ini. Sudah Pak. Teman-teman dari Cendrawasi juga udah buka puasa nih kayaknya. Oke. Jadi gimana Pak? Kita cukupkan saja. Uh, monggo kalau udah nggak ada pertanyaan, uh, saya waktunya saya kembalikan ke moderator. Oke okay, Pak. Uh, ter Terima kasih Pak Dodi. Nah itu Mas Alfian. Ah. Nah, <laughs> ya, sehat-sehat semuanya, Pak Doding. Alhamdulillah. Tabian juga, Kak. Ya, sehat aja, Alhamdulillah. Tokyo banyak jam nih, belasan jam ya. Selisih dua jam. Tapi puasanya panjang di sana, ya? Dua jam. Panjang, Pak. Dari jam panjang. setengah tiga pagi. Nah? Dari setengah Apa? tiga pagi. Jadi jam? Oh iya iya. iya. Ya, dua tahun lalu kan saya <coughs> apa Lebaran di sana kan jadi seminggu sebelum Lebaran sampai di sana sampai Lebaran nungguin anak waktu itu. Enggak itu ikhtikaf di Tokyo dia. <coughs> ya. <laughs> ya pak Dodi ya, selamat uh, berbuka. Ya mas Arlian. Ini kan yang waktu dulu pertama dipresentasikan di Kwarnas itu ya Pak tadi ya? Iya, waktu kita HSC meeting kemarin. Uh, 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 uh. Saya sudah berapa kali ya ikut ini. Iya, <laughs> ya. yang sudah membuktikan ini Pak Nanang sudah yang ke tempat tadi itu yang apa eh, uh, tempat apa eh, uh, apa plate plate ya apa, uh, Euro plate sama American plate itu yang di Iceland. Iya. Oke okay, Pak Nana, anu, Pak Dodi, terima kasih. Ya, alhamdulillah sama-sama Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian sudah menyapa. Uh, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dodi Briambodo atas waktunya dan juga ilmunya yang sangat menarik sekali ya pada sore hari ini. Uh, terima kasih banyak Pak, semoga ilmunya berkah ya Pak ya. ya. Kemudian juga ngasih semangat buat kita yang masih muda-muda. Mungkin kita cukupkan untuk diskusi In kita absolut, pada hari Mas, ini. Gimana Pak? Eh, pertama, mohon maaf kalau banyak kelemahan ya, karena kembali lagi saya bukan sekolah di wilang eh, agama. Yang kedua, eh, terima kasih ke seluruh panitia dan peserta. Terus yang terakhir, eh, selamat berpuasa, menunggu sampai akhir lebaran. Nanti ya mudah-mudahan eh, Ramadan ini kita mendapat eh, berkah mendapat ampunan, walaupun kita nggak bisa kumpul, tapi e, sarana ini menjadi pemersatu kita. Saya kira itu, dan saya kepingin melambai ke semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas ilmunya, Pak. Terima lagi, Sanya, Pak, Dodi. Terima kasih Pak Dodi berkah ilmunya. Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Setengah jam. Tadi di angka empat. Pak Dodi. Ilmunya. Satu sama dulu mas. Ni. Ni. Kita cuma masak satu calung ya. Tadi pagi juga cuma dua puluh menit.

Ya saya closing statement aja ya. Jadi menarik ya diskusi sore hari ini. Saya closing aja. Dalam Al-Quran itu ada sekitar 6.236 ayat dan kita tahu bahwasanya di Al-Quran itu isinya nggak cuma sains, tapi juga ada cerita-cerita orang dulu. Nah, dari 6.000-an ayat ini, sekitar 1.000 suratnya itu, 1.000 ayatnya itu merupakan sains, dan 80 persennya itu sudah terbukti benar, sedangkan 20 persennya itu masih yang sulit dideskripsikan di di deskripsi, di ya, masih sangat sulit dan kita kembalikan 20 persen ini kita akan kita percaya atau kita enggak gitu. kembali lagi pada masing-masing uh, dari kitanya ya. Kemudian sains ini sendiri menurut saya uh, kalau kita lihat dari sudut pandang orang dulu, uh, mungkin sains ini jadi cobaan dari orang dulu ya, jadi kayak Uh, si apa namanya gunung ini berjalan gitu. Mungkin buat orang dulu ini sangat sulit untuk diterima gitu. Tapi kita sebagai orang-orang yang di kemudian hari, sekarang ini uh, sains itu sudah terbukti ada. Jadi sains itu menurut saya sebagai cobaan orang-orang dulu dan untuk petunjuk orang, untuk kita yang sekarang-sekarang ini gitu. Nah jadi apa? Jadi sebagai orang yang beragama kita seharusnya yakin dengan Quran kita dan karena Quran juga ilmu dari Allah maka uh, isi sains juga dari Allah makanya semuanya itu nggak akan bertolak belakang gitu jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman uh, saya akhiri diskusi kita pada sore hari ini kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jamu nih sih. Hello,